Pemerintah Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan pengelola Masjid Asyiratul Mustaqim Tanjung menggelar tausiah dan zikir bersama saat malam pergantian tahun 2020. Kegiatan ini merupakan upaya Pemkab membangun situasi positif saat malam tahun baru, terutama dalam mendukung Tabalong yang lebih agamis. Kegiatan ini diikuti ratusan warga yang ingin berpartisipasi dalam zikir bersama. Sebelumnya, pemerintah daerah telah mensosialisasikan agar pergantian tahun diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan. Tausiah dan zikir bersama ini diikuti Wakil Bupati Tabalong Mawardi. Ia berharap pergantian tahun yang diisi dengan kegiatan keagamaan dapat membawa kebaikan bagi Kabupaten Tabalong, khususnya bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Kita panjatkan bahwa pada tahun 2019 sebentar lagi akan kita lalui. Alhamdulillah, Kabupaten Tabalong yang sama-sama kita cintai telah berhasil beberapa prestasi yang kita dapatkan dalam kurun waktu 2019 ini. Namun saya juga menyadari, kami menyadari bahwa kegiatan yang telah kita laksanakan masih banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu kita berharap, kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kabupaten yang sama-sama kita cinta ini pada tahun 2020 yang akan datang jauh lebih bagus daripada tahun 2019 ini. Setelah zikir bersama, kegiatan dilanjutkan dengan tausiah yang dibawakan Ustadz Ilham Askalani AC yang merupakan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai. Dalam tausiahnya, beliau menyampaikan bagaimana memaknai pergantian tahun yang Islami. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.